Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya ingin langsung saja dari hasil kajian-kajian yang ada di lapangan, pendalaman yang ada di lapangan, kemudian juga dari hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, disampaikan bahwa yang tidak mudik 68%, yang tetap masih bersikeras mudik 24%, yang sudah mudik 7%. Artinya masih ada angka yang sangat besar, yaitu 24% tadi. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan bansos. Bansos sudah mulai dilaksanakan kemarin. Pembagian sembako untuk Jabodetabek, kemudian kartu prakerja sudah berjalan, minggu ini juga bantuan sosial, bansos tunai juga sudah dikerjakan. Dari sinilah kemudian saya ingin mengambil sebuah keputusan setelah larangan mudik bagi ASN, TNI Polri, dan pegawai BUMN sudah kita lakukan. Pada minggu yang lalu, pada rapat hari ini, saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang. Oleh sebab itu, saya minta persiapan-persiapan yang berkaitan dengan ini mulai disiapkan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan.